Pasangan Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya yang menjadi satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia tersisa di ajang Indonesia Open 2024 harus takluk di tangan wakil Thailand. Ganda campuran Decapol Puavaranukroh Sapsire Teratanacai menjadi algojo bagi Dejan Gloria di babak 8 besar turnamen level Super 1000 tersebut. Dejan Gloria harus mengakui keunggulan pasangan mantan juara dunia itu lewat skor 16-21, 17-21. Dejan Gloria mengaku kurang siap saat menghadapi pasangan unggulan keenam itu, sehingga upaya agresif mereka tak berakhir positif. Yang cukup alot ya, susah dimatikan karena memang defense mereka memang bagus. Jadi mungkin itu jadi keunggulan buat mereka ya, buat pasangan Decapol dan Sapsire itu. Itu sih memang yang harus diperhatikan gitu, karena saat kita bertemu pemain yang seperti itu ya kita harus sabar, harus kuat, ya harus tahan itu sih lebih. Lebih diperhatikan. Usai tersingkir di Istora Gelora Bung Karno Senayan, ganda campuran besutan PB Jarum itu akan fokus mengejar slot untuk tampil di turnamen akhir musim World Tour Finals 2024 pada bulan Desember. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara mewartakan.